Nah, untuk tingkat kesukaan kambing untuk rumput membaca ini, dia sangat suka sekali, teman-teman. Bisa di segala jenis ruminansia, yaitu dari kambing, kuda, sapi, kerbau, kelinci, dan lainnya, itu semuanya suka. Sobat peternak semuanya, dimanapun kalian berada, jumpa lagi di Kandang Tentrem Lestari. Nah, di sini teman-teman akan mendapatkan informasi mengenai seputar peternak kambing. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe untuk mendapatkan pemberitahuan saat saya upload video. Dan nantinya teman-teman tidak akan ketinggalan informasi dari channel ini. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai rumput pembaca. Nah, mungkin sebagian dari teman-teman semuanya itu ada yang sudah tahu mengenai rumput ini, karena rumput ini sudah lama beredar di Indonesia. Nah, kalau untuk bibitnya sendiri, ini rumput ini masih impor, teman-teman, yaitu rata-rata dari Agrimark dari Spanyol. Namun juga sebenarnya bisa kita perbanyak melalui cabutan dari rumputnya. Nah, ini rumputnya satu biji itu bisa banyak rumputnya. Kalau tidak kita panen, dia semakin lama akan semakin menggerombol. Jadi seperti odot, tapi dia lebih tinggi dari odot. Dia tingginya 1 sampai 2 meter, tapi rata-rata 1,5 meter lah, seperti ini. Nah, ini saya tanam sekitar 2 bulan yang lalu, dan di musim sudah memasuki musim kemarau, teman-teman. Dia tidak saya siram sama sekali, tapi memang awal-awal tanam itu masih terkena air hujan. Nah, ini nyemennya kemarin dari biji saya, teman-teman. Bijinya memang dari Agrimark, yaitu dari Spanyol. Satu biji itu bisa beberapa rumpun. Ini mungkin puluhan, teman-teman. Ini kalau teman-teman punya serai di rumah, tumbuhan serai itu hampir sama seperti itu. Dia batangnya, batang bawah ini, dia kayak padi, kayak serai juga, dia berongga. Untuk daunnya sendiri, coba saya lihatkan, teman-teman. Nah, ini daunnya itu halus sama sekali, nggak ada bulunya, halus. Nah, di tepian pun itu nggak ada bulunya, di pangkal juga nggak ada, jadi dia nggak gatal. Aman untuk mulut kambing. Beda dengan king grass, kalau pak cong itu di pinggir atau di pangkal masih ada bulu-bulunya seperti ini. Nah, ini kelihatan kan, teman-teman, ada bulunya ini untuk pak cong, dan biasanya di pinggir itu juga masih ada bulunya sedikit-sedikit. Kalau membaca, nah, ini itu sama sekali nggak ada bulunya, jadi aman untuk ternak. Nah, ini dia tingginya seukuran saya lah, teman-teman, saya 178 lah, hampir 2 meteran untuk tinggi membaca ini. Dia bergerombol seperti ini untuk satu rumputnya, teman-teman bisa lihat. Nah, untuk proteinnya sendiri, membaca ini lumayan tinggi, yaitu 19%, hampir sama atau sama dengan Zanzibar. Di belakang saya yang putih ini adalah Zanzibar, ini 19%. Dia hampir mendekati legum jenis kacang-kacangan. Jadi, kalau untuk nutrisi, nilai gizinya, membaca ini termasuk unggul di atas pak cong, dan jauh di atas rumput odot. Rumput odot itu sekitar 11-12%, kalau ini 19%. Jadi untuk penggemukan itu lumayan bagus, teman-teman. Nah, untuk lebar daunnya sendiri seperti ini, memang nggak selebar daun pak cong, ini antara sekitar 2-3 cm. Nah, ini saya bandingkan dengan pak cong.
Ya, hampir sama lah teman-teman, tapi kalau besar pakcong itu kan bisa lebih lebar. Dan untuk warnanya daripada pakcong, dia lebih hijau muda. Kalau pakcong dia lebih tua seperti ini. Nah, untuk tingkat kesukaan kambing untuk rumput membaca ini, dia sangat suka sekali teman-teman. Bisa di segala jenis ruminansia, yaitu dari kambing, kuda, sapi, kerbau, kelinci, dan lainnya, itu semuanya suka. Dia empuk, nggak begitu keras. Dia lembut untuk daunnya. Daripada pakcong, dia lebih lembut membaca. Nah, ini sama dengan rumput jenis gajah yang lain. Dia per bulan bisa kita potong dan dia akan tumbuh lagi. Nah, bagi teman-teman yang ingin menanam, untuk rumput membaca ini bisa hemat di ongkir teman-teman, karena memang untuk budidayanya dia dari biji, jadi dia lebih hemat di ongkir. Kalau kita membeli misalkan rumput odot ataupun pakcong dan yang lainnya, itu dari batang, ya ini dari biji. Jadi 1 kg itu kalau yang ongkir kan memang untuk hitungannya per 1 kg itu bisa jutaan biji teman-teman. Nah, biasanya penjual itu banyak di toko-toko online itu menjual itu per gramnya. Tapi hati-hati, yang memang yang bagus itu dari Agrimec. Selama ini saya budidaya dari Agrimec. Jadi memang masih impor untuk benih dari membaca ini. Sarankan teman-teman itu punya banyak varian hijauan, karena nanti kalau cuma satu kambing itu bisa bosen. Tingkat kesukaan terhadap pakan ternak itu menurun. Jadi kalau kita punya banyak, misalkan ada jenis membaca, janjibar, pakcong, odot, dan lainnya, kita silase, kita kasih pakan penguat yang ada di sekitar kita, misalkan kulit ketela atau yang melimpah di daerah teman-teman, misalkan ada bungkil kopra atau kulit kedelai atau kangkung yang dikeringkan, itu bisa kita campur, bisa kita silase atau fermentasi seperti itu. Nah, untuk membaca ini sendiri keunggulannya yaitu dia tidak berbulu. Tadi sih saya sempat lihat di pangkalnya ada sedikit lah, sebagian seperti ini. Nah, ini ada bulu sedikit, kelihatan nggak teman-teman? Nah, ini putih-putih, ini bulu, tapi di atasnya sama sekali nggak ada. Jadi aman untuk muluk ternak. Yang kedua, dia proteinnya cukup tinggi di kelasnya, yaitu 19%, sama dengan rumput Zanzibar, di atas pakcong, di atas, jauh di atas odot. Nah, yang ketiga, tingkat kesukaan ternak itu tinggi, lumayan tinggi. Seratnya juga lumayan besar teman-teman, lumayan tinggi juga. Ini cukup lumayan tahan kekeringan, karena memang habitat aslinya, kalau saya membaca referensi itu dari Afrika. Jadi di sana musimnya mungkin sering musim kering, dia habitatnya memang seperti itu. Ini saya tanam di musim kemarau, tapi masih hijau seperti ini, seperti itu. Nah, keuntungan berikutnya ketika kita mau budidaya itu kita hemat. Jadi kita beli biji buahnya itu cukup ongkir 1 kilo, seperti itu. Ini bisa menjadi alternatif bagi yang teman-teman di luar Pulau Jawa yang ingin membudidayakan salah satu rumput jenis gajah yang berprotein tinggi, yaitu dengan membeli bijinya seperti padi itu teman-teman. Dan cara semainya bisa kita rendam dahulu semalam dengan air biasa, keesokan harinya kita semai. Bisa kita taruh pot-pot juga, kita taruh pot-pot atau langsung ke tanah dengan menutup tipis, yaitu jangan terlalu dalam. Tapi sebaiknya memang disemai dulu, nanti kalau sudah tumbuh kita bisa pindah ke lahan. Dan hati-hati jangan sampai dipatok ayam atau burung. Nah, mungkin itu dia video dari kami, pengenalan mengenai rumput membaca. Semoga menambah informasi ke teman-teman semuanya. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk berlangganan video di channel ini gratis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.
Thank you.